Bola resmi Piala Dunia 2022 yang bertajuk Al-Rihla bukanlah buatan Indonesia. Bola yang dilengkapi dengan teknologi canggih itu dikonfirmasi dibuat di Pakistan dan Cina. Adalah Stephen Purce, Direktur Media Relation by Adidas yang mengkonfirmasi langsung perihal tersebut. Stephen menyatakan bahwa Adidas tak menunjuk satupun perusahaan di Indonesia untuk memproduksi bola resmi Piala Dunia. Hanya saja, Stephen tak menampik bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan di Indonesia. Namun, kerjasama ini hanya sebatas membuat replika Al-Rihla untuk souvenir, bukan bola resmi yang dipakai dalam pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengklaim bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 dibuat di Indonesia. Kemlu RI menyatakan Al-Rihla diproduksi langsung di Madiun, Jawa Timur. Dikutip dari laman resmi Kemlu RI, perusahaan yang ditunjuk langsung untuk memproduksi Al-Rihla adalah Global Way Indonesia. Kemlu RI menyatakan bahwa Adidas menjalin kerjasama dengan GWI lantaran perusahaan tersebut telah memiliki banyak sertifikasi dan segudang pengalaman. Di lain sisi, GWI sejatinya tak pernah mengklaim jikalau pihaknya merupakan produsen bola resmi Piala Dunia 2022. Dalam situs resminya, GWI justru secara gamblang menyatakan bahwa mereka hanya membantu memproduksi souvenir ajang 4 tahunan tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.